Aku tuh lebih appreciate sama orang-orang yang nanyain locker. Di mana aku baca DM-nya sambil doain dia daripada ngemis online dengan berselingkuhin THR. Lo minta THR, puasa aja belum selesai, woi. Eh, gimana? Lo minta THR, pekerja gue juga bukan. Kebiasaan deh. Bukan kayak lu siapa aja tuh bukan kayak sombongin diri kita, enggak, tapi kayak enggak. Terus belum lagi sama orang-orang yang kita kenal, kenal doang ya. Tapi gak pernah komunikasi yang gimana-gimana gitu. Nanya kabar juga kagak gitu selama sebelum puasa gitu. Tahu-tahu ini apa kabar. Terus nanti menjelang detik-detik hamin 10 lebaran nih. Gak ngasih THR gitu. THR-nya dong kagak gitu. Kayak kalian tahu gak sih arti THR tuh? THR tuh buat para pekerja-pekerja kita atau saudara gitu, saudara atau orang itu yang pernah punya kontribusi ke kita atau mantan pekerja kita yang masih baik komunikasi sama kita. Lah lu yang minta-minta begituan, kerja juga belum pernah sama kita. Terus kayak itu tuh kayak tradisi atau gimana sih, gak ngerti gue. Jangan dijadiin, aku bukan ngatain orang miskin ya, tapi mental kalian jadi jangan mental miskin, ngerti gak? Itu namanya mental miskin kalau aku bilang. Baru juga aku marah-marah update-nya nih, terus ada yang ngasih komentar seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ya, di main manusia aku gak selalu yang bagus gitu. Pasti ada jelek-jeleknya. Jadi kayak, yang bagusnya aja diambil sayang. Namanya juga sosial media dan aku manusia biasa. Gitu. Enjoy, menikmati Instagram aku. Anggap aja jalan-jalan online sambil doa dan disolawatin.